Hasil lengkap, perempat final, China Open 2024 sesi pertama. Di perempat final tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting harus kalah dari pemain Thailand, Kunlavut Vititsarn, dengan skor 21-10, 11-21, dan 19-21 dalam durasi 1 jam. Selanjutnya di babak semifinal, Kunlavut Vititsarn akan melawan Kodai Naraoka. Rekor pertemuan 4-3 untuk keunggulan Kunlavut Vititsarn. Di perempat final tunggal putra, Jonathan Christie berhasil mengalahkan pemain tuan rumah, Lei Lanxi, dengan skor 21-18 dan 21-12 dalam durasi 47 menit. Selanjutnya di babak semifinal tunggal putra, Jonathan Christie akan melawan pemain Cina, Wang Hongyang. Rekor pertemuan 2-2. Di perempat final ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto harus mengakui keunggulan ganda putra Malaysia, Ong Yusin, Teo Ei, dengan skor 21-14, 17-21, dan 14-21 dalam durasi 58 menit. Selanjutnya di babak semifinal ganda putra, Ong Yusin, Teo Ei, akan melawan ganda putra Cina, He Jiting, Ren Xiangyu. Rekor pertemuan, 0-1, untuk keunggulan He Jiting, Ren Xiangyu. Di perempat final ganda putra, Muhammad Shohibul Fikri, Daniel Martin, berhasil mengalahkan ganda putra Denmark, Rasmus Kjaer, Fredrik Sogard, dengan skor 21-19 dan 21-19, dalam durasi 43 menit. Selanjutnya di babak semifinal ganda putra, Fikri Daniel akan melawan ganda putra Malaysia, Goh Zifei, Nur Izzuddin. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Fikri Daniel. Di perempat final ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, berhasil mengalahkan ganda campuran Malaysia, Hu Pangron, Cheng Suyin, dengan skor 21-14 dan 21-9, dalam durasi 35 menit. Selanjutnya di babak semifinal ganda campuran, Dejan Gloria akan melawan ganda campuran Cina, Feng Yanze, Huang Dongping. Rekor pertemuan, 1-3, untuk keunggulan Feng Yanze, Huang Dongping. Di perempat final ganda campuran lainnya, Cheng Xing, Shang Qi, berhasil mengalahkan ganda campuran Jepang, Hiroki Midorikawa, Natsu Saito, dengan skor 21-15 dan 21-19, dalam durasi 42 menit. Selanjutnya di babak semifinal ganda campuran, Go Sun Huat, Lai Shefon Jemie, akan melawan ganda campuran Cina, Cheng Xing, Shang Qi. Rekor pertemuan, 1-2, untuk keunggulan Cheng Xing, Shang Qi. Dan berikut adalah hasil perempat final China Open 2024 lainnya. Di pertandingan lainnya, Feng Yanze, Huang Dongping, berhasil menang atas wakil Denmark, Jesper Toft, Amali Magelund. Goh Zifei, Nur Izzuddin, berhasil mengalahkan sesama ganda putra Malaysia, Man Wei Chong, Kai Wun Ti. Dan Akane Yamaguchi, berhasil mengalahkan Malvika Bansot. Jong Na En, Kim Hye Jong, berhasil mengalahkan Teng Chun Sun, Yang Chu Yun. Dan Li Yulim, Shin Sung Chan, berhasil mengalahkan Jia Yifan, Zheng Yu. Dan He Jiting, Ren Xiang Yu, berhasil menang atas wakil Denmark, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Tomoka Miyazaki, berhasil menang atas wakil Singapura, Yeo Jiamin. Go Sun Huat, Lai Shefon Jemie, berhasil mengalahkan ganda campuran Cina, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Dan Aya Ohori, berhasil mengalahkan Pornpawe Cho Chuong. Dan Kodai Naraoka, berhasil menang atas sesama pemain Jepang, Koki Watanabe. Wang Zi, berhasil menang atas sesama pemain Cina, Gao Fangjie. Dan Li Yijing, Luo Sumin juga berhasil mengalahkan sesama wakil Cina, Liu Shengshu, Tan Ning.